ngapunten nggih. Ini kan situs Purbakala ya. Soalnya ini banyak ditemukan batu lumpang dan arca dan juga batu candi. Ini ikut desa mana, Pak? Dusunipun Buto, desanya Sukorejo, Kecamatan Burah. Makanya di sini disebut Kediri, Pak. Burah. Kediri. Kediri. Jawa Timur, Jawa ya, Pak. Timur. Indonesia. Nyai Gira. Kenapa, Pak, disebut Nyai Gira? Beliaunya dikatakan Nyai Gira itu gira hasilnya bersih-bersih. Gira-gira bersih-bersih. Untuk dia ilmunya itu untuk pembersihan. Pembersihan diri dari angkara murka itu. Jadi yang diungkapkan Bapak langsung bertentangan, saya mau langsung saya tentang, saya berani. Kan banyak umpak ya, Pak. Kan ada juga batu waterbug ya, bahasa kalau nggak salah itu waterbug ya, Pak. Atau batu yang dikhususkan buat mandi. Itu fungsinya dulunya memang ada, Pak. Sejak dulu ditemukan di mana, Pak? Ya ditemukan di area sekitar sini. Karena kalau ada orang nyangkul dan diketemukan. Berarti ditemukan di ladang warga. Tahun berapa, Pak, ini situs ini ditemukan? Ini sejak sebelum 65 sudah ada di atas, berarti tidak diketemukan. Ini keberadaan bicara. Oh, gitu. Berarti tidak lewat ekskavasi? Bukan. Berarti ditemukan cara Jawa niku kemleler ya, Pak ya? Atau terbengkalai? Terbengkalai di ladang warga di kisaran tahun 1965 ya, Pak ya? Di sini kan banyak umpak dan juga batu candi tadi ya, Pak ya? Waterbug juga. Kalau menurut cerita dari rakyat sini atau dataran Kediri, apa, Pak, situs ini? Situs calon arang. Calon arang. Yang disebut calon arang itu apa, Pak? Calon arang itu nama dari sebuah ilmu. Ilmu. Ya. Ilmunya. Karena dianya kan kalau waktu marah Kanjeng Ibu Koloyuwati, waktu diraja pedalaman Kanjeng Ibu Sekaten itu. Nama-nama saya enggak berani untuk mengutarakan karena rahasia dari pribadi seseorang. Ya. Berarti privasi, Pak ya. Pak, sebelumnya apakah ini memang dikultuskan atau hanya tempat terbengkalai gitu aja? Dulunya terbengkalai. Dari dinas enggak ada perhatian. Mulai 2012 mulai dikenal oleh anu dikasih tanda itu, nah, untuk memberi di cagar budaya baru. Budaya. Jadi untuk situs ini baru di ketemukan apa yang ngomong oleh cagar budaya itu tahun 2012 itu. Dinas Purbakala Kediri ya, Pak ya? Atau BPCB Jatim? BPCB Trawulan. Trawulan. Berarti sudah diregistrasi ya, Pak? Registrasi. Yang di dalam ini sudah diregistrasi semua, tapi yang di luar ini belum. Termasuk lumpang-lumpang itu, lumpang batu. Nah, lumpang-lumpang kan di dalam juga ada. Pak, itu kan ada gayung dan juga genuk, Pak. Itu fungsinya itu ditemukan di mana, Pak? Ya di sebelah di kali-kali itu. Genuk itu berarti asli, Pak? Ini ada yang asli, ada yang enggak. Oh gitu. Untuk nama, Pak, untuk nama memang situs ini dari awal sudah dikenal situs calon arang gitu, Pak ya? Calon arang gitu ya. Memang dikenal sebagai situs calon arang. Kenapa kok disebut situs calon arang tadi? Ya itu calon arang adalah nama dari sebuah ilmu untuk penyelarasan alam semesta. Oh, berarti menetralisir ya, atau pendidikan gitu? Nah, pendidikan. Untuk hubungannya dengan kisah calon arang itu gimana, Pak? Apakah ada hubungan dengan itu atau memang yang kita dengar itu loh, Nyai Ratu Inggila, terus ya itu makanya satu orang namanya, nah, beda-beda. Berarti memang di sinilah yang kita kenal sebagai Ratu Niang Inggila atau Ratu Niang calon arang itu. Ya di sini ini berlokasi, Pak. Berlokasi.
ini seperti kalau orang Islam seperti pondok pesantren itu loh. Nah, di banyak upah. Berarti ini kerajaan ya, Pak? Asrama. Asrama untuk asrama. Mendidik calon-calon lah. Oh, disebut calon arang itu calon. Calon arang, calon pendidikan. Calon-calon pendidik. Pemuda-pemuda untuk rohaniawan. Calon-calon rohaniawan. Gitu apa? Oh, gitu. Ini keterangan dari pecinta budaya, Pak, sebagai pecinta budaya dan juga warga sini. Ya. Ikut desa mana, Pak, tadi, Pak? Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kecamatan Burah, Kediri, Jawa Timur. Maaf, Pak, ya. Ini ramainya di hari apa, Pak? Barangkali pemirsa ingin berkunjung, Pak. Selasa Kliwon sama Jumat Legi. Nah, ini loh. Selasa Kliwon sama Jumat Legi. Pak Mat, matur suwun nggih. Monggo. Nah, gitu keterangan dari warga tadi. Atau sinten asmanipun? Wardoyo. Wardoyo, Lur. Ini sebagai pecinta budaya, merawat atau menguri-uri, melestarikan yang di situs calon arang. Itu keterangan dari warga dan juga keterangan tadi itu mengarah dari zaman Raja Airlangga gitu, Lur. Ini dokumentasinya dari pihak Pemkab Kediri. Ternyata masih ada trah dari seorang ratu dari sinten mau, Pak? Ratu sinten? Nyai Sima? Tiwang di Gura. Iya, Walutringgirah. Walutringgirah. Asal kata dari Gura gitu, Lur. Menurut cerita rakyat, soalnya ini kita temukan, kita jumpai umpak-umpak kalau difungsikan waktu zaman dahulu sebagai alas atau mendirikan sebuah bangunan, entah itu bangunan suci atau bangunan dari kerajaan, kita nggak tahu ya, Lur. Soalnya ini pemukiman besar gitu loh, Lur. Kita temukan juga pepesan dan juga batu-batu lumpang ya tadi. Nah, ikuti terus perjalanan kami, kita berusukan di situs calon arang dan masih lestari dan diuri-uri oleh terutama itu warga dan juga rakyat Kediri gitu loh, terutama itu masih dilestarikan. Semoga terjaga dan semoga lestari. Akhir kata, rahayu, salam budaya, salam jas merah.